Udah pulang kampung nih Mas. Ya. Rasanya gimana boleh dijelaskan? Alhamdulillah sangat bahagia sih. Sangat bahagia, bahagia terharu aja. Alhamdulillah Mas. Saya masih belum nyangka aja. Alhamdulillah masih bisa sampai pulang, masih lagi bisa kumpul lagi bersama keluarga. Setelah hari pertama tidur di rumah ini Mas, tadi malam gimana rasanya? Boleh diceritakan sedikit? Ya, rasanya sangat bahagia sih. Sangat bahagia, sangat terharu. Ya seperti nggak bisa diomongin dengan kata, aku sangat bahagia sekali. Kembali ke sini. Sudah berapa lama ini baru tidur lagi di sini Mas? Berapa lama ya? Sekitar 49 hari lebih lah itu. Oh gitu. Berarti hampir sebulan lebih ya? Iya, sebulan. Berarti 2 bulan ya. Tadi malam apa aja Mas? Tidur tenang apa gimana? Alhamdulillah mimpi enak sih, sejuk. Mimpi enak. Bisa kumpul, karena bisa kumpul bareng keluarga. Itu si Jan itu hebat. Iya, bagus lu ya. Apa tuh? Tapi sekarang mau berangkat. Itu dari pihak kuasa hukum kita apa, Bu? Kalau kami tim kuasa hukum mungkin nunggu Peggy istirahat dulu, biar Peggy tenang dulu, karena memang banyak beberapa media yang pengen Peggy juga bicara. Kami menunggu Peggy sehat dulu secara fisik dan mental, mungkin kan takutnya masih trauma keadaan di dalam. Nanti tim kuasa hukum akan membicarakan apakah kita akan mengajukan gugatan ganti rugi atau tidak. Mungkin itu menjadi langkah ke depan kita. Bye. Assalamualaikum. Ya, berarti. Berarti. Ya, doanya. Udah pulang kampung nih Mas. Ya. Rasanya gimana boleh dijelaskan? Alhamdulillah sangat bahagia sih. Sangat bahagia, bahagia terharu aja. Alhamdulillah Mas. Saya masih belum nyangka aja. Alhamdulillah masih bisa sampai pulang, masih lagi bisa kumpul lagi bersama keluarga. Setelah hari pertama tidur di rumah ini Mas, tadi malam gimana rasanya? Boleh diceritakan sedikit? Ya, rasanya sangat bahagia sih. Sangat bahagia, sangat terharu. Ya seperti nggak bisa diomongin dengan kata, aku sangat bahagia sekali. Kembali ke sini. Sudah berapa lama ini baru tidur lagi di sini Mas? Sekitar 49 hari lebih lah itu. Oh gitu. Berarti hampir sebulan lebih ya? Iya, sebulan. Berarti 2 bulan ya. Tadi malam apa aja Mas? Tidur tenang apa gimana? Alhamdulillah mimpi enak sih, sejuk. Mimpi enak. Bisa kumpul, karena bisa kumpul bareng keluarga. Itu si Jan itu hebat. Iya, bagus lu ya. Apa tuh? Tapi sekarang mau berangkat. Itu dari pihak kuasa hukum kita apa, Bu? Kalau kami tim kuasa hukum mungkin nunggu Peggy istirahat dulu, biar Peggy tenang dulu, karena memang banyak beberapa media yang pengen Peggy juga bicara. Kami menunggu Peggy sehat dulu secara fisik dan mental, mungkin kan takutnya masih trauma keadaan di dalam. Nanti tim kuasa hukum akan membicarakan apakah kita akan mengajukan gugatan ganti rugi atau tidak. Mungkin itu menjadi langkah ke depan kita. Bye. Assalamualaikum. Ya, berarti. Ya, doanya. Udah pulang kampung nih Mas. Ya. Rasanya gimana boleh dijelaskan? Alhamdulillah sangat bahagia sih. Sangat bahagia, bahagia terharu aja. Alhamdulillah Mas. Saya masih belum nyangka aja. Alhamdulillah masih bisa sampai pulang, masih lagi bisa kumpul lagi bersama keluarga. Setelah hari pertama tidur di rumah ini Mas, tadi malam gimana rasanya? Boleh diceritakan sedikit? Ya, rasanya sangat bahagia sih. Sangat bahagia, sangat terharu. Ya seperti nggak bisa diomongin dengan kata, aku sangat bahagia sekali. Kembali ke sini. Sudah berapa lama ini baru tidur lagi di sini Mas?
Sekitar 49 hari lebih lah itu. Oh gitu. Berarti ambil sebulan lebih ya? Iya, sebulan. Oh, bulan ya. Tadi malam apa aja, Mas? Tidur tenang apa gimana? Alhamdulillah mimpi enak sih, bisa jauh. Mimpi enak. Siap kumpul, karena bisa kumpul bareng keluarga. Itu si Jan itu hebat. Iya, bagus loh. Sabar, tapi sekarang mau berangkat. Itu dari pihak kuasa hukum kita apa, Bu? Kalau kami tim kuasa hukum mungkin nunggu Peggy istirahat dulu, biar Peggy tenang dulu, karena memang banyak beberapa media yang pengen Peggy juga bicara. Kami menunggu Peggy sehat dulu secara fisik dan mental, mungkin kan karena takutnya masih trauma keadaan di dalam. Nanti tim kuasa hukum akan membicarakan apakah kita akan mengajukan gugatan ganti rugi atau tidak. Mungkin itu menjadi langkah ke depan kita. Bye. Assalamualaikum. Ya, berarti gigi. Ya, doa ya, Bu. Terima kasih. Yes. Dadah, hati-hati.